Halo sahabat bahasa, kembali lagi di Sekarang Tahu. Hari ini kita akan membahas kata kilah. Kata kilah sering disamaartikan dengan kata atau ujar, sehingga kata berkilah dianggap sama dengan berkata atau berujar, dan kilahnya dianggap sama dengan katanya atau ujarnya. Sebenarnya hal tersebut kurang tepat. Kata kilah sebenarnya bermakna tipu daya atau dalih, sedangkan dalih memiliki makna mencari-cari alasan untuk membenarkan sesuatu perbuatan, sehingga penggunaan yang tepat dan tidak tepatnya dapat dilihat pada berikut ini. Semoga bermanfaat ya sahabat bahasa, dan sampai jumpa!